pemirsa, berjumpa kembali dalam program Infokus Informasi Khusus, dan hari ini saya hadir di gedung DPRD Kota Malang, di mana hari ini diadakan rapat sidang paripurna tentang penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023. Tentunya hari ini Kamis 10 Agustus 2023. Baik pemirsa, langsung saja kita akan saksikan bersama seperti apa jalannya sidang paripurna di pagi hari ini. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Om Abhinamastu Namasidan, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD tahun 2023, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir wali kota, penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan pada hari ini Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023 tepat pukul 10.15 menit waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pemirsa, rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Malang ini diawali dengan penyampaian pandangan akhir dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan atau FPDIP yang disampaikan oleh Agus Marhaenta. FPDIP menerima dan menyetujui sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2023. Namun, fraksi PDIP memberikan masukan terkait pendapatan daerah yang mengalami penurunan sekitar Rp187 miliar. Perlunya dilakukan inovasi program dan kebijakan, sehingga tidak meninggalkan silpa APBD yang sangat besar. Dirinya juga menyoroti perlunya penambahan anggaran untuk perbaikan pasar Blimbing, mengingat kondisi saat ini yang memprihatinkan dan butuh perbaikan. Postur pendapat daerah Kota Malang di Indonesia mengalami penurunan sebesar Rp187.963.878.646. Dan kondisi ini tentunya sangat tidak mengenyangkan kita semua. Akan tetapi, justru realisasi pendapatan pajak daerah yang merupakan fundamental vital dari pos pendapatan daerah, realisasinya hingga bulan Juli mencapai 33%. Dua, berdasarkan hasil pembahasan bersama Bangga dan Tiga, terjadi penambahan alokasi belanja daerah sebesar Rp2.811.864.973.353 menjadi Rp2.825.631.826.955. Artinya, berpotensi terjadinya defisit anggaran. Tiga, secara akumulatif banyak OPD yang serapan masih rendah dan perlu melakukan inovasi program dan kebijakan sehingga tidak meninggalkan konsekuensi sifa APBD yang sangat besar. Penambahan belanja untuk relokasi pasar besar perlu dikaji dan dilihat perkembangan pengajuan proposal Pemkot Malang kepada Kementerian PUPR. 16. Perlu penambahan anggaran untuk perbaikan pasar Blimbing yang mengingat kondisi saat ini yang memprihatinkan dan butuh perbaikan. Penyampaian pandangan akhir berikutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang juga menyetujui APBD 2023 untuk dapat dilanjutkan menjadi kesepakatan bersama antara Wali Kota Malang dengan DPRD Kota Malang. Fraksi PKB ini juga menyoroti keberadaan tempat parkir Stadion Gajayana yang seharusnya sesuai regulasi tentang pajak dan retribusi daerah akan berdampak mengalami penurunan yang cukup drastis. Tidak hanya itu saja, manajemen pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga menjadi sorotan fraksi Kebangkitan Bangsa yang menurutnya harus dievaluasi rutin. Dengan diturunkannya estimasi PKB dari Rp1.179.181.683.000 menjadi
Rp998.902.007.863 atau turun sebesar Rp181.089.875.267, maka fraksi PKB minta ketika pembahasan perubahan APBD tahun 2023 dapat dikaji lebih dalam, khususnya pendapatan dari sektor retribusi parkir yang menurut dalam kami masih sangat memungkinkan untuk bertambah. 3. Mengingat pajak parkir sesuai regulasi tentang pajak dan retribusi daerah akan mengalami penurunan yang cukup signifikan, fraksi PKB merekomendasikan agar secepatnya dilakukan pembahasan khusus untuk memindahkan pajak parkir menjadi retribusi parkir, kecuali pada tempat atau lokasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Secara khusus, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa merekomendasikan agar perubahan APBD 2023 ini ada program untuk perawatan pasar didik. Hal ini perlu kami sampaikan karena selama 13 tahun semenjak perjanjian kerjasama dengan investor, pasar didik tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah melalui APBD. Dari sisi hukum, saya berani menjamin bahwa ini aman, karena aset itu ternyata masih menjadi asetnya pemerintah Kota Malang. Untuk itu, tinggal keberanian kita saja memberikan anggaran untuk misalnya merawat pagar dan sebagainya, tidak terlalu besar. 4. Secara khusus, fraksi PKB merekomendasikan agar pada perubahan APBD 2023 ini ada program untuk perawatan pasar didik. 5. Senyampan pemerintah akan melaksanakan pembangunan tempat parkir bertingkat di kawasan parkir Stadion Gajayana, kami minta sekalian dibangun beberapa tempat untuk UMKM, khususnya untuk menggantikan beberapa pedagang yang tergusur atas perencanaan tersebut. 6. Fraksi PKB memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan UHT di Kota Malang, yang membuat warga Kota Malang terjamin atas pelayanan kesehatannya, baik pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Namun demikian, fraksi PKB memberikan saran agar manajemen atas pembayaran iuran BPJS Kesehatan selalu dilakukan evaluasi rutin agar tidak terjadi pemborosan atas APBD. Juga kerjasama antara pemerintah Kota Malang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk selalu dilakukan monitoring dan memastikan bahwa tidak ada warga Kota Malang yang ditolak ketika berobat ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain yang sudah bekerjasama dengan BPJS dengan alasan tidak tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan atau tidak memegang kartu BPJS. Penyampaian pandangan umum selanjutnya oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau FPKS yang menyatakan menerima dan menyetujui APBD tahun anggaran 2023. Disorotinya juga agar pemerintah Kota Malang terus dapat memenuhi serta mempertahankan standar pelayanan minimal sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Adanya kenaikan anggaran pada Dinas PUPR untuk perbaikan jalan sebesar Rp220 miliar rupiah diharapkan dapat menjawab permasalahan jalan berlubang di Kota Malang yang mana hampir setiap tahun dirasakan oleh warga Kota Malang. Fraksi PKS juga menyoroti penggunaan gedung Malang Creative Center atau MCC agar tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap anggaran pendapatan daerah. Dengan asumsi bahwa terpenuhnya anggaran untuk urusan wajib pemerintahan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, maka fraksi PKS berharap agar pemerintah Kota Malang untuk terus dapat memenuhi serta mempertahankan standar pelayanan minimal, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terjamin. 6. Kenaikan anggaran pada Dinas PUPR yang cukup signifikan, salah satunya adalah anggaran rehabilitasi jalan sebesar Rp220 miliar sekian menjadi Rp258 miliar sekian, diharapkan dapat menjawab permasalahan jalan berlubang di Kota Malang yang hampir setiap tahun dirasakan oleh warga Kota Malang. Selain itu, perlu menjadi catatan agar proses pembangunan dan rehabilitasi jalan tidak menumpuk di akhir tahun sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat Kota Malang. 7. Dalam masa transisi pemerintah Kota Malang dari wali kota saat ini Bapak Sukiyaji kepada PJ wali kota nantinya serta menyambut masa-masa tahun politik, maka fraksi PKS meminta kepada seluruh ASN agar terus dapat menjaga profesionalisme serta netralitasnya dengan tetap fokus pada target-target pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Malang
untuk segera menetapkan model pengelolaan gedung MCC yang profesional, tepat guna dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada penerimaan PAD Kota Malang. Terakhir, 12, fraksi PKS mendorong agar pemerintah Kota Malang dalam hal ini bagian hukum untuk dapat segera membuat aturan hukum pelaksana berupa peraturan wali kota terhadap peraturan daerah yang telah disahkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan daerah yang belum memiliki aturan pelaksana. Selain itu, pemerintah Kota Malang juga harus terus mensosialisasikan dan menegakkan peraturan daerah yang telah disahkan kepada masyarakat. Pemirsa, selanjutnya Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra menyampaikan pandangan akhirnya terkait penggunaan anggaran belanja daerah tahun 2023. Gerindra menerima dan menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Partai Gerindra menyoroti permasalahan di bidang pendidikan, yakni terkait penerimaan peserta didik baru atau PBDB, menghimbau agar pemerintah memberikan anggaran pengembangan aplikasi sistem zonasi PBDB agar tidak krisis jaringan bila digunakan secara bersamaan, juga agar tidak terjadi jual-beli kursi dalam pendidikan. Agar pemerintah Kota Malang menyiapkan peraturan tentang ketentuan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, laporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dengan evaluasi tentang pedoman pemberian belanja riba, pemberian belanja bantuan sosial, dan mekanisme pemberian belanja tidak terduga sesuai yang diamanatkan Permendagri nomor 7 tahun 2020. 2. Di dalam pengelolaan keuangan, agar pemerintah daerah menyiapkan regulasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Kota Malang sesuai diamanatkan dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, baik peraturan pemerintah daerah dan perwalinya yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan analisis standar belanja serta mengatur sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Semua ini bertujuan agar lebih tertib administrasi dan meminimalisir penyalahgunaan serta dapat mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian. 3. Agar pemerintah Kota Malang memperhatikan, mengevaluasi, dan memberikan anggaran untuk pengembangan aplikasi yang digunakan dalam PPDB sistem zonasi agar tidak krisis server atau jaringan saat digunakan secara bersamaan. Dan dalam pengembangan aplikasi terhadap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang relevan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru agar tidak terjadi jual beli kursi dalam pendidikan. Penyampaian pandangan umum selanjutnya disampaikan dari fraksi Golkar oleh Rahman Nurmala. Fraksi Golkar menerima dan menyetujui rancangan APBD Kota Malang tahun anggaran 2023. Fraksi Golkar mengharapkan terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan dan penyelesaian permasalahan perkotaan, dan mengharap pemerintah dapat menambah PAD dengan meningkatkan penggunaan barang dalam negeri. Samping memaksimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, perlu dilakukan monitoring secara rutin
dan evaluasi serta meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksana strategi peningkatan pendapatan di daerah. 2. Dengan adanya penambahan alokasi belanja sebesar 13 miliar sekian dan adanya penurunan pendapatan daerah sebesar 187 miliar sekian, jika alokasi belanja daerah tidak dikelola secara cermat, berpotensi terjadinya defisit anggaran. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar menekankan kepada pemerintah Kota Malang untuk mengelola belanja daerah secara efektif dan efisien dengan mengedepankan skala prioritas dan mengintegrasikan dengan RPJMD tahun 2018-2023. 3. Dalam perubahan UATPS, perubahan APBD tahun anggaran 2023 yang telah disepakati ada pengurangan belanja operasi sebesar 11 miliar sekian dan pendaman belanja modal sebesar 15 miliar sekian serta belanja tidak terduga sebesar 9 miliar sekian. Dengan berbagai pertimbangan, fraksi Partai Golkar berharap penambahan belanja tidak terduga dapatnya dikurangi dan ditambahkan untuk belanja modal guna menambah perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akumulasi. 4. Pengurangan belanja setelah perubahan UAPPS sebesar 117 miliar sekian merupakan hasil rekonsiliasi gaji dan tunjangan dari BPKAD. Perlu diberikan apresiasi dalam upaya meminimalisasi silpa di akhir tahun. Namun demikian, fraksi Partai Golkar berharap pengurangan belanja pegawai ini tidak mengurangi kinerja pelayanan publik. 5. Penambahan belanja barang dan jasa setelah perubahan UAPPS sebesar 107 miliar. Fraksi Partai Golkar menekankan penambahan belanja barang dan jasa dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan daerah yang bersifat urgen, meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja perjalanan aset yang tidak menambah umur ekonomis, belanja perjalanan dinas, dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Pemirsa, penyampaian pandangan umum yang terakhir disampaikan oleh fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Fraksi ini juga menerima dan menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum APBD 2023. Disampaikan dalam pandangannya bahwa penurunan PAD harus disikapi dengan adanya upaya yang sistematis dan terukur dengan seluruh pihak agar terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Mengingat realisasi pajak daerah sampai Juli masih kisaran 3%. Fraksi Demokrasi Indonesia juga menyoroti banjir, jalan berlubang, dan stunting yang harus diselesaikan maksimal dengan memanfaatkan anggaran sehingga APBD bisa dirasakan manfaatnya. Adanya penurunan target pendapatan asli daerah harus disikapi dengan adanya upaya yang sistematis dan terukur dengan seluruh pihak agar terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, mengingat sampai dengan Juli 2023, realisasi pajak daerah masih di kisaran 33%. Maka fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPD Kota Malang memandang agar pada tahun ini realisasi target bisa tercapai dengan maksimal. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPD Kota Malang menekankan agar berbagai permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Malang seperti banjir, jalan berlubang, kemacetan, stunting, naiknya angka Gini rasio harus diselesaikan secara maksimal dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia sehingga APBD bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Kota Malang. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPD Kota Malang meminta kepada pemerintah agar lebih memprioritaskan penyelesaian masalah yang ada pada masyarakat daripada sekedar memaksa pembangunan yang sifatnya hanya untuk kosmetik semata.
jadi KUPA, sehingga ada pembahasan selanjutnya yang itu secara otomatis karena itu adalah ada tahapan-tahapan. Sekarang ini kan membahas nanti rancangan peraturan daerah berkaitan dengan APBD perubahan 2023. Saya hari ini sudah mau mengumpulkan teman-teman di UPD untuk nanti narasumbernya adalah ULP mana yang saat ini sudah bisa di launching, dimulai untuk pelaksana kegiatan. Mana yang masih nunggu, yang sehingga nanti ada percepatan serapan anggaran yang mudah-mudahan per hari ini Pak Ketua, kita juga tadi mungkin total itu ya sudah di angka 50-an, hampir sudah ada perkembangan lah. Dan mudah-mudahan nanti ini ada percepatan kan, kita laksanakan. Sesungguhnya kemarin kami akan lakukan percepatan. Deadline kami Agus sudah selesai, tapi kan ada mekanisme yang harus dilalui karena nota keuangan. Jadi dari BPK itu baru diberikan kepada kami itu di bulan Juni, ya Juni, terus ada proses-proses selanjutnya, nota keuangannya baru nanti di bulan Juli, sehingga bulan Juli pertengahan kita baru lempar, ya hampir akhir baru kita lempar. Dan saya terima kasih pada teman-teman Dewan, begitu udah lempar langsung dibahas karena begitu banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk percepatan. Karena kita tahu bahwa nanti ada proses-proses selanjutnya lagi. Dan teman-teman Dewan saya kira kan juga sebentar lagi 2024 kan juga harus ada pesta demokrasi, ada concern. Sehingga kami harapkan ketika agenda gini sudah selesai, maka ada kegiatan-kegiatan kepartean yang mau tidak mau memang itu harus dilakukan bersama-sama. Setelah disampaikannya pandangan akhir dari keenam fraksi yang secara keseluruhan menerima dan menyetujui KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023, dilanjutkan dengan agenda penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang. Sekarang kita menyetujui dan menyepakati yang namanya kebijakan umum plafon anggaran, masih berupa gelondongan kebijakan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembahasan teknis di berupa APBD perubahannya. Tapi plafon anggarannya 2,8 triliun sudah kita sepakati. Sekian, itu ada kenaikan sebenarnya di belanja. Tinggal kita mencari nanti di pembahasan akhir biasanya transfer pusat masuk. Nah, di transfer pusat masuk itu sekarang masih defisit hitungan kita di angka 118 miliar defisitnya. Selanjutnya nanti kita menunggu transfer pusat karena pengalaman kita dari tahun ke tahun transfer pusat itu masuknya di triwulan ketiga ya. Nah, inilah yang membuat kita sering dalam melakukan penyerapan anggaran kesulitan dalam hal membagi. Nah, saya minta DAPD untuk segera bersurat ke pusat agar transfer pusat itu masuk. Kita sekarang minus 118, biasanya transfer pusat masuk itu di atas 200 miliar. Nah, ini yang kita minta. Nah, selanjutnya ada tahapan yang lebih penting karena pelapornya sudah ditentukan, yaitu di bagaimana masing-masing OPD melakukan perencanaan yang matang dari pelapor yang ada. Perencanaan itu masih akan kita kritisi lewat komisi, kemudian akan kita kritisi lewat banggar, menerima masukan komisi lewat hasil hearing, baru kemudian dewan lewat banggar bisa menggeser, mengurangi, mencoret, menambah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya tapi nanti tetap target 7 September harus sudah kita selesaikan. Semangatnya adalah menambah waktu untuk penyerapan. Jadi kita tetap kalau 16 besok belum dilempar maka pasti molor. Karena kita sudah diatur di badan musyawarah bahwa pelemparan APBD perubahannya 16 September setelah paripurna istimewa 17 peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pemirsa, di akhir gelaran paripurna dilakukan penanda tanganan keputusan dan nota kesepakatan bersama Wali Kota Malang atas hasil dengar pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023.
dalam rapat paripurna pagi hari ini, keenam fraksi telah menerima dan menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023. Kita tadi juga telah saksikan bersama, setelah penyampaian pendapat akhir wali kota juga diadakan penandatanganan keputusan dan nota kesepakatan bersama wali kota Malang. Dan demikian pemirsa mungkin yang bisa kami laporkan hari ini dalam informasi khusus tentunya di DPRD Kota Malang. Kita akan berjumpa kembali dalam Infokus minggu depan. Saya Gisela dan kameramen Rizky melaporkan.